Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Tim Channel, guys. Aduh, maaf agak berisik nih pinggir jalan ya. Ini kebetulan hari ini kita mau nyicipin satu lagi nih ya. Bakso sedap ya. Posisinya ini ada di okay, ya. Ini flyover Tebet ya, Saharjo ya. Flyover Saharjo. Nah, yang dari sana tuh dari arah Kokas sih turun ke bawah. Hanya kayaknya kalau dari sini langsung nyebrang kayaknya agak bahaya nih ya jalannya. Nah, biasanya kalau dari arah dari arah Pasar Gembrong yang di sana ya, Pasar Gembrong di sana Kampung Melayu lah ya. Dari Pasar Kampung Melayu di sana muter di bawah flyover ya, guys, posisinya. Nah, hari ini kita mau coba nyicipin nih ya. Seperti ini, bakso sedap nih karena ada video lah ya, video apa ya? Instagram ya. Ya katanya enak. Saya pengen tahu, kita hari ini kita cobain ya. Nah, apa aja yang kita pesan nih? Oh, ikutin ya. Ini kita masuk di dalam ya, guys. Nah, di dalam di awal sudah ada nih, oh, gambar-gambarnya ya, macam-macam menunya. Nah, ini ya pilihan menunya nih, seperti ini ya, banyak nih pilihan menunya. Nah, ini ya tempat untuk prosesnya. Nah, prosesnya di sini dia nih, tuh. Ya, nah ini dalamnya, suasana dalamnya gede ternyata, guys. Enak nih di dalam. Ya. Okay, guys, ini adalah menu-menu yang sudah kita pesan ya hari ini ya. Tuh, ini ada bakso halus, bakso spesial jumbo urat, mie bangka manis, bakso halus, jeruk hangat, sempat ketawar hangat. Ya, ini harganya kurang lebih segini. Nah, ini ya. Ini adalah bakso. Ini bakso spesial jumbo urat. Segede begini, gila, guys. Dan dapat mie juga dia ternyata. Tetap dapat mie. Nah, ini dapat mie. Saya pikir nggak dapat mie, ternyata dapat mie. Nah, ini bakso halusnya seperti ini. Dan ini adalah mie bangkanya. Mie bangkanya basisnya adalah yamin, guys. Tapi dapat juga kuah dan bakso dua. Ya. Ini ada cipurnya nih, cipur. Ini ada seperti ini. Aduh, ini gila deh. Kita cobain ya, guys ya. Ini, guys, kita coba potong ya. Ini bakso urat, ya Allah, besar banget, guys. Kita lihat di dalamnya ada apa sih ini. Aduh. Kita cicipin yuk kuahnya ya. Kita cicipin ya. Bismillah. Aduh, enak, guys. Kuahnya enak sih, kalau saya bilang ya. Oke. Okay. Aduh, ini gede banget. Ini kayaknya mestinya ini porsi kayak gini nih, bisa porsi berdua, bertiga ini. Ya Allah, besar banget. Tal, mau coba, Tal? Gimana, Tal? Enak gak, Tal, itunya? Belum mau cobain, masih panas. Waduh. Oke, okay, guys, nanti kita ramu ya. Ini ada apa? Kerupuk apa namanya? Ada kerupuk ya, guys, nih. Enak. Oke, kita coba pakai ini kecap ya, guys. Pakai kecap ya. Ini kuah. Ya, boleh, boleh, Tal, ambil, Tal. Manis. Pakai kecap manis, guys. Wow. Wah, ini sih aduh, lima, aduh, ya Allah. Aduh, ini apa nih, tulang ya? Apa nih? Tulang, guys. Jatuh. Kayaknya apaan ya? Lemak, Tal, tetelan, enak tuh, Tal. Lemak. Mantap. Lanjut. Wah, guys, kita coba ramu-ramu dulu, nanti kita coba ini ya. Pas mau makan nanti kita coba ya, kita coba bongkar nanti ya. Wah, ada lemak. Oke, guys, kita cobain ya. Ini udah saya potong ya, kita cobain ya. Motongnya tadi harus tangan dua, jadi saya nggak bisa karena megang kamera. Ini coba udah saya potong ya. Bismillah. Hmm.
Wah enak guys. Wah enak guys. Wah gila, bakso uratnya kacau. Kalau saya ini oke saya. Waduh terasa banget lemaknya guys. Di dalam ada lemak-lemaknya. Ini urat kali ya. Cobanya. Enggak, aku kasih entahlah. Nih, saya mau coba nih entahlah. Bapak. Wah, ini uratnya dahsyat sih, guys. Ini mantep nih. Enak tak? Gimana tak? Mantap tak? Mantap ya. Aduh. Yaudah guys, saya lanjut makan dulu ya. Nanti ini, aduh, kesimpulan akhir nanti kita akan review masing-masing ya, pendapatnya seperti apa. Ini urat banget sih memang. Mantap-mantap. Yuk, lanjut yuk. 2000 years later. Oke guys, alhamdulillah habis semua. Yang paling gede ini tadi nih. Aduh, saya makan hampir sendiri, 95% saya dimakan sendiri. 5%-nya dibantu sama Tala. Itu warak banget. 5%-nya malah. Ke bakso yang besar tadi, saran saya sih nggak dimakan sendiri ya guys. Ampun, banyak banget kenyang. Walaupun enak, tapi ya lebih baik dimakan rame-rame. Supaya, karena kalau makanan enak juga dimakan sendiri, jadi belengar. Oke, kita udah selesai makan. Tadi bayar sudah saya liatin ya jumlahnya. Sekarang kita review nanti kesimpulannya di mobil ya. Yuk, kita lanjut. Oke guys. Alhamdulillah kita tadi sudah nyobain ya bakso sedap. Jadi seperti saya bilang di awal video, jadi ada orang yang mereview bakso sedap itu di Instagram. Makanya jadi kalau ngeliat kayaknya wow, penasaran juga. Akhirnya kesempatan juga tadi kita kami nyobain ya. Oke, kalau secara kesimpulan, kalau menurut saya pribadi nih ya, overall dari skala 1 sampai 10 saya kasih nilainya 8,5 ya. Itu tadi untuk bakso yang gede banget tadi tuh, bakso jumbo, urat jumbo ya kalau nggak salah tadi namanya. Dan memang sedikit mengenai bakso tersebut, itu kalau dimakan sendiri kayaknya salah deh. Itu dimakan kalau mau ini 3 saat. Kalau orang makannya banyak, maksudnya banyak, bukan banyak banget ya. Beda kalau yang banyak, kalau yang hobi makan banget yang kuat sih satu ya nggak apa-apa. Tapi kalau kayak orang-orang normal, kayaknya itu ideal dimakan 3-4 orang ya. Karena apa? Ya namanya makanan enak, kalau dimakan terlalu banyak, warek akhirnya jadi belenger gitu ya. Yang tadi enak jadi malah nggak enak gitu. Ini tadi sih agak salah ya. Karena penasaran aja sih lihat di orang itu kayaknya gede banget gitu ya. Dan uratnya itu, waduh, ya memang isiannya tadi memang urat semua sih, memang bakso urat ya. Dan kalau menurut saya cukup oke ya. Hanya memang sedikit ya, mungkin sedikit ya. Mungkin kalau asinnya dikurangin sedikit itu lebih, wow, mantap. Itu dari sisi si bakso yang itu tadi. Kalau Tala gimana Tal tadi Tal, bakso itunya Tal? Kayak bakso biasa ya. Berapa nilai Tal? 8,5. Tala 8,5. Nah, kalau yang mie ayam gimana? Mie ayam Bangka tadi ya? Nah, yang mie ayam kurang. Bangka kayaknya agak kayak mie ayam kampung, nggak kayak Bangka. Ah, itu tadi ya. Bakso halusnya nggak enak. Kurang endes gitu. Ya. Yes, itu tadi ya namanya makanan selera ya, di lidah orang beda-beda. Nah itu tadi kalau mie ayam nilainya 6,5 ya. Oke guys, mungkin itu aja ya, singkat mengenai impresi ya, pengalaman nyobain, nyicipin si apa menu bakso sedap ya, yang posisinya tadi saya sudah tunjukin di awal ya. Oke, mungkin itu aja video kita kali ini guys, nggak panjang lebar. Jangan lupa untuk subscribe. Apa Tal? Subscribe, like, share, dan komen di channel Epim Channel. Oke, jangan lupa subscribe ya, tadi seperti kata Tala.
Sampai ketemu di video selanjutnya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Dadah.